Perkongsian isteri Syuk Sahar iaitu Rosa Sera di TikTok yang mendedahkan mesej dan panggilan telefon seorang lelaki dipercayai pelawak itu menarik perhatian netizen. Rata-rata netizen menasihatkan Sera atau Roselena Natasha Ashrafah agar tidak termakan pujuk rayu lelaki tersebut dan meneruskan kehidupan baharu. Lebih baik sis move on, bahagiakan diri sis dulu. InsyaAllah life akan lagi better. Sis, you akan jumpa yang lagi baik, percayalah. Tolonglah jangan terima balik, jangan seksa perasaan sendiri, tulis beberapa netizen. Bagaimanapun, Sera yang dihubungi memberitahu perkongsian tersebut hanyalah video pesanan buat para isteri dan wanita di luar sana agar terus kuat berdepan dengan dugaan. Kata Sera yang kini face of Inayah Beauty, dia mahu menasihati wanita senasib dengannya agar meneruskan kehidupan baharu dengan anak-anak selepas berdepan dengan ujian. Sebenarnya itu sekadar video nasihat untuk para isteri dan wanita di luar sana sahaja. Ia lebih kepada nasihat yang kita perlu teruskan hidup walau apa yang berlaku. Kita perlu buka buku baru untuk mulakan kehidupan baru bersama anak-anak. Saya berharap semua orang dapat mendoakan saya dengan anak-anak, kata Sera ketika dihubungi, menerusi penulisan dalam video tersebut. Sera seakan-akan menggambarkan kehidupan yang baru dibina itu diganggu oleh seseorang yang menyedari kehilangannya. Bila kau dah nak mula hidup baru, tiba-tiba orang baru nak hargai, tulisnya. Malah paparan skrin di platform WhatsApp itu memperlihatkan seorang lelaki message dan membuat panggilan tanpa henti hanya untuk mendapatkan perhatian. Dalam pada itu, netizen turut tertarik dengan penampilan Sera yang kelihatan lebih langsing dan rata-rata mereka menganggap perubahan itu disebabkan makan hati angkara tindakan suaminya beberapa kali berlaku curang. Kalau nak ikutkan patah hati, sepatutnya dari dulu lagi saya dah boleh kurus. Yelah dah bertahun makan hati. Sekarang barulah saya ada kekuatan dan rezeki lebih untuk mencantikkan diri sendiri. Produk Inayah Beauty itu pun bukan sekadar promosi, tapi saya adalah testimoni yang sebenar. Saya dah amalkan dari bulan Disember tahun lalu lagi. Alhamdulillah Sera berjaya turunkan 11 kilogram. Yang pasti, bukan sebab patah hati, ujarnya. Dalam pada itu, Sera yang kini aktif bekerja melahirkan rasa syukur apabila ditawarkan menjadi wajah produk kecantikan. Selain menerima tawaran untuk menjadi model, perubahan bentuk badan Sera yang ketara selepas menggunakan produk pelangsingan. Alhamdulillah rezeki saya, rezeki anak-anak. Selepas saya berjaya turunkan berat badan yang bermula sebagai pengguna biasa sahaja, saya ditawarkan untuk jadi face of produk Inayah Beauty. Untuk rekod, Syuk mendirikan rumah tangga dengan Sera pada 2015 dan mempunyai dua orang anak iaitu Nur Quratu Ain, 5 serta Nur Asyifatu Aini, 2.